Tanya cek sudah toksik kan aja ya. Sebentar aja dong, Kak. Hari ini ada acara apa sih, ke mana aja sih kok kalian ramai, kalian baik juga ya? Maaf ya, aku suka susah kalau diwawancara. Maaf ya. Ya betul. Seperti apa nih, Cak? Hari ini ada meet and greet sama Shanity Marshanda the community. Terus hari ini hari yang sangat indah banget. Semuanya enggak ada skenario, enggak ada strategi apa-apa, tiba-tiba berjalan begitu saja mengalir. Tapi tema hari ini adalah jujur. Caca menjadi Caca apa adanya, Shanity menjadi Shanity apa adanya, saling memperkenalkan diri lebih dekat dan makin sayang. Seperti yang tadi acaranya berlangsung kan, kayak sharing-sharing ke teman-teman juga ya. Seperti apa sih, Cak? Saling jujur-jujuran juga gitu kan, banyak keterbukaan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang personal yang sebenarnya orang itu beresiko kalau dia ada orang tahu, tapi dia karena percaya sama aku dia mau nanya ini tuh, jadi sangat berharga banget sih, senang banget. Tadi sempat menetikan air mata tuh kenapa sih, Kak? Karena ngerasain rasa cintanya Shanity buat aku, tapi aku malu juga kalau pengen nangis, tapi itu tulus. Terus yang perasaan yang aku rasain, aku gak nyangka sih aku bakal nangis sejujurnya dari aku datang, jadi aku nangis. Kenapa pilih tema jujur, Cak? Kenapa pilih tema jujur dalam itu pilih-pilihnya baru pas depan panggung tadi. Okay. Jadi pas lagi naik panggung tiba-tiba aku mikir, okay, tema kita hari ini adalah jujur. Aku mau setiap kalimat yang aku ucapkan jujur, yang aku rasain apa, walaupun kalau ada yang kalian gak suka, tapi itulah aku. Makanya aku pengen kalian lebih kenal aku lebih kenal kalian, dan kita menjadi makin cinta sama satu sama lain. Tapi kan acaranya jarang banget gitu kan, ya memang aja hari ini ngumpulin fans club-nya. Iya, jadi dulunya aku bikin Shanity Gathering tuh setahun sekali. Cuman semenjak aku bercerai, aku gak pernah bikin lagi. Sampai sekarang mereka pada kangen. Akhirnya aku bikin lah meet and greet ini. Walaupun terbatas orang-orangnya, mudah-mudahan nanti bisa lagi bikin yang lebih banyak juga. Dan mudah-mudahan nanti tambah ada teman-teman juga ya. Aku minta maaf ya. Tadi seperti kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.